Selamat pagi Bu Dainu. Selamat pagi Indra Lama. Selamat pagi Bunsai Bunsai. Seru banget. Ya udah pasti, kalau udah Senin itu pasti rame banget, Bra. Benar. Udah ada yang kuning-kuning, ada juga yang merah-merah tuh. Yang kuning-kuning adalah ibu-ibu alumni SMP Menteng Kecil, Jakarta Pusat. Wah, ibu-ibu, keren banget. Ini satu SMP. Oh, sekarang SMA. Tapi gak kalah seru, Ndra. Siapa tuh? Yang merah nih, ibu-ibu Maung Pebayuran dari Kenawa. Heboh banget. Ada yang kehebohan sampai bajunya naik. Gak apa-apa yang penting happy ya. By the way, banyak games, banyak hadiah ya Bun. Ya betul, jadi pagi hari ini udah pasti buat pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang sudah datang di sini itu akan dikasih hadiah banyak banget. Caranya, lihat di bawah sini akan ada caranya buat yang di rumah. Ini dia nih. Ini Ndra. Oke, nonton TV yuk. Ayo. Coba mana remote-nya? Emang setiap hari itu memang harus update ya? Betul. Update beritanya juga harus yang seru-seru, Ndra. Ya. Biar kita tidak, Kudet. Tidak, kudet. Kurang update. Coba ya. Kita lihat yuk TV-nya ada apa nih sekarang beritanya. Nek. Nyalain, Bun. Not. Cendut. Pak, cendut, Pak. Rame-rame banyak orang di sini nih. Ada apa banyak sih? Orang di sini nih? Lah, Bapak kan bawain berita, Pak. Aduh, siaran. Si Adang kutu sapa pemirsa. Kerjaannya ngomongin berita. Tapi jangan membikin Adang sakit hati. Wanita bisa nangis. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Kembali bersama saya si Adam di Beringas. Kok berita Senin paling panas. Oh. Singkatan Bun. Berita pertama. Beringas, Ndra, Beringas. Oke, berita pertama apa ya kira-kira ya? Terdapat aksi kejam dan sadis dari seorang mantan pendeta. Dan berikut beritanya. Oh iya ini, Bunsai juga mungkin ngeliat ya itu rekaman CCTV-nya kayaknya udah beredar jadi, di sosial media ya. Iya betul, jadi Rudolf ini ex-pendeta muda yang bunuh temannya sendiri. Aduh ikut prihatin deh. Oke, prihatin banget mantan ya. Mantan pendeta tersebut diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Aduh. Karena setelah melakukan aksi tersebut, dia tersenyum di saat kamera CCTV menyorot wajahnya. Aduh. Yeah. Semoga apa yang dilakukannya dapat segera diberikan hukuman yang setimpal. Amin. Oh iya, kali ini berita Beringas dipersembahkan oleh AUA. Istri ngambek, banyak mau, iya. Pakai saja AUA. Karena AUA, istri jadi bodoh amat dan amat bodoh. Berita selanjutnya, datang dari keseruan ajang Koplo Superstar. Tidak hanya seru tapi menegangkan. Wow. Semakin lama akan semakin berkurang pesertanya. Tapi tidak dengan cintaku kepada istriku. Akan terus ada dan makin bertambah. Bagus, Bu. Benar, Bun. Benar. Itu benar ya. Inilah tayangannya. Besti Bunsai, satu lagi peserta Koplo Superstar terhenti perjuangannya di panggung Koplo Superstar. Yang akan lolos ke babak selanjutnya adalah Adli.
Nuri Ivo harus meletakkan mic koplonya tadi malam. Kini, top 7 koplo superstar akan tampil lebih baik lagi di Koplo Superstar minggu depan. Tapi favorit aku gak ada yang pulang, Ra. Ya. Karena tebakanku selalu benar, nih, keren, gitu. Keren. Tapi gimana jadi, caranya supaya jagoan kita gak pulang? Ya harus voting, Ra. Vote. Ya, peserta favorit kalian itu di vote. Terus jangan lupa saksikan terus Koplo Superstar setiap hari Minggu malam hanya di Antv Rame. Ya, yes. Jelas ya? Ya. Kita lihat berita berikutnya yuk. Selesai. Antennya. Anten ini kurang pas ini arahnya ini. Oh, antenanya. Dicari. Mau nyari apa sih? Nyau nyari sinyal. Pak. Sinyal enggak di sini, Pak. Ini tempat siaran, Pak. Bentar, nyari dulu sinyalnya. Enggak ada, Pak. Sinyalnya di situ, Pak. Pak. Alasan. Risiknya jangan di sini, itu namanya modus. Ini tak kasih tahu. Dra, masa begini, Dra? Tahan dulu. Masa begini, Dra? Ngasih kerdus, ternyata masih salaman dulu, Dra. Aduh, bahaya. Dam, sini, tak kasih tahu, sini. Apa sih? Jadi ini pemirsa-pemirsa Antv nih ya, yang pagi-pagi ini udah nonton, ya, yang ada di rumah juga, yang nonton Rumah Idaman nih, tak kasih tahu nih, ini ya, nonton Rumah Idaman itu bakal lebih asyik. Asyik. Nah, kalau sudah pakai pindah ke siaran TV digital pakai ini setebok nih. Oh. Benar. Nih. Dijamin gambarnya akan lebih bersih. Suaranya bening. Juga lebih jernih ya, Bun ya. Cakep. Terus asalnya ya, udah pada tahu belum kalau tanggal 2 November nanti di 2022 nanti maksudnya Dam. Jadi siaran analog yang kalian nikmati itu akan dihentikan secara total serentak di semua TV ya. Jadi harus pindah segera. Ben nonton TV-nya enak. Benar, ya. Lebih jernih. Jadi langsung aja lengkapi perangkat TV Anda dengan set top box. Pasangnya gampang dan tidak perlu kuota. Tidak perlu kuota ya. Nggak perlu. Sekarang langsung beralih ke siaran digital. Sekarang ya. Lo closing dulu aja deh. Kenapa? Aku mau pakai ini set top box. Oh ya udah. Yaudah, masuk. Silakan. Biar enggak ngebul. Udah masuk sana, masuk. Kita matiin dulu ya kayaknya ya TV-nya ya Bun ya. Kita matiin dulu. Sebentar. Cekrek. Kenapa? Kenapa lagi? Ya udah matiin deh. Ya. Oke, cekrek. Batinnya begitu. Nah, pemirsa. Kali ini Rumah Idaman akan berbincang-bincang dengan seorang presenter yang memiliki aset atau kekayaan sebanyak 48 M. Wow! Siapakah dia? Kita sumbat. Sambut. Kita sambit. Uyakuya. Ini kekasih hati pujaanku nih. Woi. Namanya siapa sih ya? Namanya Laut, Laksamana Raja di Laut. Namanya kok, panjang ya. Kok bagusan nama kucingnya daripada yang punya. Ya udah, kita ngobrol dulu yuk, duduk dulu. Uyakuya. Ada di sini, pegang mas. Waduh, ya. Ini ya, pertama.
pertama kita harus klarifikasi. Apakah betul Uya Kuya ini adalah seseorang yang memiliki harta sebanyak 48 miliar? Bahkan Bun. Dengan kekayaan tersebut, ternyata Mas Uya itu hampir 30 kali lebih bolak-balik Amerika Indonesia. Dan punya rumah sendiri sekarang di Amerika. Makanya jarang ketemu aku sekarang, jarang dikasih job, Thomas. Oh, waduh. Bener gak sih? Nih, ada artikelnya nih. Ya Allah, kita lihat. Ya Allah lucu nih. Ini dia artikelnya. Artikelnya ini, nih. Mana artikelnya? Delapan potret rumah cinta Kuya di Amerika. Borong perabotan, Uya mencat tembok sendiri demi anak. Mencat tembok sendiri. Loh, ini rumahnya cinta jadinya, Kak. Rumah cinta? Di Amerika itu? Di Amerika. Dia beli sendiri, Kak? Enggak, kredit 30 tahun. Kuliah di sana soalnya ya? Kuliah di sana. Oh, di mana, Mas? Di Amerika, di Pasadena. Pasadena. Oh. Ya. Tahu nggak Mas Adam Pasadena? Tahu, sebelah Pasar Senen itu. Sayang, lucu banget nih. Jadi memang rumah ini Kak Uya beli tuh untuk cinta lebih mudah ketika bersekolah di sana gitu ya? Iya, karena deket sama sekolahnya juga cuman naik mobil 15 menit. Oh. Pasang CCTV segala toh Mas? Iya dong, harus. Bisa dikontrol dari sini bisa, ya? Bisa dikontrol. Ada passwordnya juga. Ada password dan kita CCTV juga bisa ngomong juga sama cinta di sana. Oh gitu. Jadi, gak usah dari kita handphonenya. Kita punya liputannya loh Mas. Dari jadi kita bisa kontrol dari sini nih semuanya. Wah, wow. Coba kita lihat yuk, kayaknya ada liputannya nih. Ini dia nih tayangannya, bener ada ya Mas ya? Ada gak? Ada dong. Oke, kita lihat nih. Jadi CCTV-nya itu bisa ngobrolin itu. Ini mau kemana nih Cinta ini? Hati-hati. Ya ampun. Bisa diajak ngomong gitu kau ya? Iya. Mobilnya aja bisa ngomong. Itu ngomongnya di Indonesia, Mas. Apa? Itu ngomongnya sampean di sini. Di sini. Oh, gitu. Jadi bisa bolak-balik itu ngomong. Cinta gak protes? Aduh gimana sih ini diawasin terus? Justru itu dia. Supaya kita bisa lihat siapa aja yang bisa masuk keluar rumah. Iya kan? Nanti tiba-tiba ada cowok masuk kan kita bahaya. Bener juga ya. Kalau dibilang orang tua yang overprotective gimana Kak Uya? Enggak juga sih, cuman lebih ke kita pengawasan aja kan, karena gini. Cinta kan tinggal sendiri di sana. Jadi kalau pas di sana malam kan di sini siang. Jadi kan kalau ini sensornya kan ada kayak ada orang lewat, ada segala macam kan, kita langsung ya? ada notification di handphone kita kan. Jadi kita bisa saling mantau gitu. Jadi emang buat ngejaga lah. Buat ngejaga, buat ngejaga. Mas Adam di rumah ada CCTV juga ya? Ada. Oh, itu isinya apa tuh? Aku enggak tahu tapi yang bisa mantau cuma Inul aja. Berarti yang diawasin Mas Adam. Aku yang diawasin. Iya. Itu sih. Emang. Itu di balik kumisnya Mas Adam ada CCTV dua. Tapi penasaran aku mau lihat koleksinya Mas Uya, mobilnya ape-ape. Mobilnya? Oh. Wih, coba kita lihat nih ya. Mana mobil sih ini? Mobilnya. Ini loh. Ada dong. Ini banyak mobil-mobilnya tuh. Koleksinya Kemen. Uya, ini segala macam mobil ada ya? Itu semua mobil ada mesinnya ya. Masa gak ada mesinnya gimana jalannya? Dan ini kayaknya banyak juga. Ini koleksinya banyak banget tuh Mas. Uya sama Kak Astri tuh suka banget mobil-mobil 80-an kemudian. Iya, ya, yang putih. Benar. Upgrade lagi gitu, dimodif lagi tuh lihat tuh. Tuh. Wah keren loh. Jumlahnya berapa banyak sih total? Apa? Total mobil berapa banyak? Ada banyak lah pokoknya. Tapi itu gimmick. Itu cuma gimmick. Itu gimmick. Itu mobil rental nyewa semua. Saking banyaknya. Sewa biar kelihatan kayak artis, Pak. Oh, kenapa Mas Adam? Saking banyaknya gak bisa dihitung dengan tangan, pakai kalkulator. Wow, banyak banget jumlahnya. Berapa dikali berapa gitu ya? Iya. Butuh biaya cukup gede dong untuk merawat mobil-mobil itu ya? Iya, permasalahannya itu aja. Kan karena jarang dinyalain, apa nanti tau ada akinya soak ini gitu kan. Akinya soak? Iya kan kalau mobil jarang nyala. Ada, mana? Aki-aki. Ganteng, tapi ganteng. Ya. Tapi mobilnya butut-butut semua, Mas. Mobil tua semua. Tapi justru kadang-kadang mobil tua itu yang langka loh Mas.
banyak dicari. Oh, iya. Ya. Yang seperti lagu lima langkah itu ya. Langkah itu langkah, Mas. Langkah. Benar Bunda Inul, yang tua-tua itu memang langka makanya dikoleksi ya. Iya. Oh, aku koleksi dia udah dari zaman dulu deh. Tapi Uya-Uya ini koleksinya tidak sebatas mobil-mobil aja. Apalagi Mas? Apalagi? Kucing-kucingnya itu wah luar biasa harganya. Nih aja nih. Coba lihat yuk. Ini dia nih kucing-kucingnya. Mas ini lucu banget sih. Iya. Wes. Gilo sehat. Hah? Gilo sehat. Sehat. Wah, ini doyan itu juga ya. Ini lucu banget. Kita kawin dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa 6, sih total kucing? 7. Ada hampir 50 ekor ya. Hafal semua nggak namanya? Hafal semua namanya. Hafal. Dan bukannya dulu juga sempat punya breeder kan ya? Punya, aku sampai sekarang masih punya. Masih. Uya-Uya Katri breeder diakuin internasional. Wow. Ada license juga dari internasional. Dan sering ikut lomba ya kucing-kucingnya ya? Lomba dan kucing-kucing aku tuh British Shorthairku ada nomor 9, peringkat 9 dunia. Peringkat 10 dunia, ada Best Indonesian Cat. Jadi kucing terbaik di Indonesia, termasuk American Shorthairku. American Shorthair terbaik se-Asia Pasifik. Wow! Yang ini? Kalau yang ini, paling jauh ikut kompetisinya di mana Mas? Paling jauh kemana-mana. Luar negeri. Luar angkasa. Luar angkasa. Gak capek Mas. Gak ada kucing luar angkasa. Sama kucing alien dong tadi perlombanya. Mas Adam sama Mbak Inul juga kan pelihara kucing kan? Aku kemarin beli di tempatnya Mas Uya juga. Salah satu British Shorthairku punya Inul, Mbak Inul, Mas Adam dari aku. Oh gitu. Iya gemuk sekarang di rumah berat gendongannya gemuk. Udah. Kucingku tuh gemuk, lebih gemuk kucingku daripada aku. Makanannya lebih mahal makanan kucing daripada Mas Adam ya? Iya benar, vitamin-vitaminnya juga. Mas, ini harganya sampai berapa sih Mas? Kucing tuh tergantung makannya gini kan, tergantung kelasnya dia. Makanannya buat, juga mahal-mahal ya? Buat kelas buat nge-breed aja atau buat show quality. Kalau yang buat show quality udah pasti mahal-mahal. Gitu kayak kayak kita kan banyak kan import juga. Iya. Kayak misal import, misalnya ada British Shorthair kita import, biaya adopnya aja dari luar tuh bisa $6,000 sendiri, belum sama kirimnya, belum sama karantinanya gitu. Lalu perawatan, biaya perawatan buat makan, sekalian minumnya dan lain-lain itu cuma berapa? Enggak cukup 100 per bulan. Juta kali. Ya pokoknya kalau bisa dibilang ya, kalau kita kan nge-breed kucing gitu ya. Kadang-kadang uang yang kita terima masuk lebih sedikit dibanding kita ngeluarin buat merawat kucing. Cuman ya enggak apa-apa kan. Ya namanya kan kayak keluarga kita sendiri. Benar. Kalau udah sayang tuh kayak gitu ya. Jadi ada istilah lebih baik kucing yang makan daripada kita yang tidak makan. Atau gimana? Benar begitu ya. Lebih baik kucing yang makan kita nggak makan. Nah. Gitu ya. Mas Adam juga gitu. Iya. Waduh. Bunda Inu tahu Junior nggak di mana? Tapi tahu Junior nggak di mana? Lucu monyetnya. Monyetnya lucu. Iya. Yang diulis kenapa lucu yang punya? Tapi ini di. Halo, selamat pagi. Iya, pagi Kak. Namanya siapa Kak? Rexy. Rexy. Iya, aku nyari Junior yang satu. Junior? Iya. Junior itu siapa? Junior yang biasa sama. Junior nggak ada. Ini ada senior nih. Oh. Yaudah, nanti kita bantuin cari deh. Rexy, iya. Ini bawa siapa ini? Ini Baim. 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 Ya udah deh, kita nanti akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Rexy dan hewan kesayangannya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah idaman, bikin nyaman.